hatur nuhun. Teman-teman Ligung juga hatur nuhun, teman-teman di Giri Mukti. Oke, wabil khusus ka sadaya anu hadir di tempat anu biasa disebatan di hiji pusing kuring. Ketik-ketik acar ke acarana. Tapi di dalam di lebet ieu aya beberapa gambaran tentang foto Pak Aib, gambaran tentang pikirannya Pak Aib, gambaran tentang kehidupan sehat. Aya oge berpuasa secara intelektual. Dan eta dibuktikeun ku Pak Aib Rasidi. Semangat Bapak Aib Rasidi kanggo kemajuan Jatiwangi. Mangga, Kang. Mangga, Pi. Wa ala alihi wa ba'du. Saya dan teman-teman sadar sekali bahwa bukanlah kami yang paling pantas untuk membicarakan beliau. Kami juga bukan yang paling paham dalam hal membicarakan sastra Sunda. Tapi kami merasa bertanggung jawab terhadap generasi kami, generasi yang sering lupa dan generasi yang sering dianggap tak bisa. Maka mari jadikan momen ini sebagai titik nol permohonan maaf, pengakuan dan janji bahwa mulai saat ini kita akan membaca. Janganlah kita berkecil hati ataupun tersinggung, malah menyerah. Tapi jadikanlah ini semangat dan tantangan bagi kita untuk menyanggah dan membuktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Menjadi museum dan perpustakaan ini akan dibuka setiap saat dan terbuka untuk umum. Maka mari datang dan bertandang.